Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Halo guys, kali ini videonya tentang apa ya? Tentang yang berhubungan dengan kucing. Jadi di kucing itu biasanya ada kutu kucing. Ini dia kutu kucing. Dia sangat kecil sekali, warnanya hitam dan agak kecoklatan. Nama ilmiahnya kutu ini adalah Stenocephalides felis, dan dia masuk ke filum Arthropoda. Ada yang menyebutnya pinjal kucing. Nah, pinjal ini hidupnya parasit, terus dia makannya itu menghisap darah si kucing. Bentuk tubuhnya itu pipih, vertikal, terus warnanya itu coklat kemerahan atau coklat kehitaman. Dia tidak bersayap, tapi punya kaki belakang yang kuat. Jadi kalau misalnya mau berpindah itu loncat. Terus nih ya, gigitan si pinjal ini kalau di kucing itu menyebabkan gatal-gatal, di manusia juga gatal-gatal, tapi kalau misalnya di kucing dia bisa bulunya juga menipis. Dan ternyata si pinjal ini itu dia bisa menjadi perantara cacing pita. Jadi kan kucing sebagai inangnya tuh, nah nanti secara tidak langsung si kucingnya itu akan terinfeksi cacing pita. Ngeri banget ya. Video dari pinjal ini aku ambil ketika dia posisinya macam-macam ya. Ada yang lagi tidur kayak mati gitu, terus ada yang lagi jalan juga. Silahkan menikmati menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Juga nyalakan tombol loncengnya. Sumber pengetahuan tadi aku dapat dari Wikipedia. Nih, lagi hidup nih, dia jalan nih. Tuh, kalau jalan dia cepet banget loh walaupun kecil. Oh ya guys, kalau di kucing aku, si pinjal ini banyak terdapat di bagian leher, karena kan dia bulunya lebih tebal ya dibandingkan yang lain. Terus di punggungnya itu juga. Terus nanti kalau misalnya di perutnya itu juga suka buat lari-larian, jadi kelihatan gitu si pinjalnya.